Salam nendang-nendang kawan. Sore ini BRI Liga 1 Indonesia menampilkan pertandingan antara Persela Lamongan menghadapi Persiraja Banda Aceh. Persela Lamongan siap menjamu tamunya Persiraja Banda Aceh. Ini dia skuad yang akan diturunkan Persela di pertandingan sore ini. Ada sang kapten Birul Walidain. Striker yang diandalkan oleh Persela ini dia Ivan Carlos yang kemarin cetak 1 gol ke gawang Persija. Kemudian di lini tengah akan diisi oleh Gian Zola. Dan sang kapten Birul Walidain akan mengisi lini pertahanan dari Persela Lamongan. Sementara itu, sang tamu Persiraja Banda Aceh juga sudah mempersiapkan tim kuat intinya untuk melawan Persela di sore ini. Ini dia pemain-pemain dari Persiraja Banda Aceh. Henrique hampir selalu mencetak gol setiap pertandingan walaupun Persiraja kalah tapi tetap mencetak gol. Ada Yosi Murata pengisi lini tengah dari Persiraja, dan juga ini dia Miftahul Hamdi yang juga sempat membela timnas U19. Prediksi pertandingan antar Persela melawan Persiraja tampaknya akan berakhir dengan skor imbang satu sama.